Tribuners, dimanapun Anda berada, saya Fahrun, reporter tribunsulbar.com. Saat ini saya berada di Gedung Merah Putih, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik, Patana Endeng. Saya akan melaporkan 71 pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari 6 kabupaten. Baik Tribuners, saya akan mengajak untuk melihat bagaimana proses pendidikan dan pelatihan yang diterima 71 pasukan pengibar bendera dari 6 kabupaten. Ini dia Tribuners. Pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari 6 kabupaten. Ada Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Pulau Limandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Tribuners, dimanapun Anda berada, adapun informasi yang diperoleh, 71 anggota pasukan pengibar bendera tersebut bermalam di Hotel Berkah, Jalan Soekarno-Hatta, Mamuju. Pusar! Tidak apa-apa ini lecet ini walaupun NKRI harga mati. Jelas. Ini sempurna itu berkibar. Jelas. Stop. Ada gergaji. Ada gering dah. Oke. Ini sudah berkibar bendera. Ya. Kasih kecil mele. Turun, kau bilang. Siap dulu. Begin dulu, siap dulu. Saya kan rapat kaki tuh. Ya. Rapat, mundur. Otomatis. Ah, baru kanan. Apa apa. Oh, hadapkan. Oke. Boleh. Kamu coba otomatis. Bukan begini, bukan begini. Begini. Ya. Mundur. Baca itu bagaimana? Bagus itu otomatis. Bagus enggak apa-apa. Tribuners, saya akan mengajak Tribuners dimanapun Anda berada untuk sedikit wawancara bersama salah satu pelatih 71 pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Barat. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Halo.
komandan. Bisa wawancara sedikit. Bisa ceritakan komandan aktivitas keseharian dari 71 paskibraka. Mulai dari bangun jam berapa sampai istirahat jam berapa? Kalau kami selaku seorang pelatih, tiga langkah ke belakang untuk kegiatan bangun paginya. Jalan. Namun kami sesuai dengan tugas pokok kita saja pelatih. Oh iya, siap kembali. Yang kita pelatih jam 7.00 kita sudah melaksanakan serpas menuju hotel ke lapangan hari pertama ke lapangan Ahmad Pani. Lapangan apa ini? Stadion Manakara. Latihan di sana selama 2 hari dilanjutkan dengan hari ketiga ini. Ke belakang. Latihan formasi, membentuk formasi 17, 8 dan 45. Hari ini pula, sore ini pula kita laksanakan kegiatan gladi pengibaran bendera. Tiga langkah. Perlu kita sampaikan. Belakang. Demikian, terima kasih. Atas nama siapa komandan? Ya, atas nama siapa komandan? Dengan Sersan Kepala Andi Samsul Bahri. Siap, terima kasih komandan. Teruskan. Tribuners, dimanapun Anda berada, itulah tadi laporan saya di lokasi kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat mengenai pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.